saya telah berbincang dengan semua pegawai MOT, kita bersiap siaga termasuk juga sektor penerbangan. Ya, sektor penerbangan ni adalah satu sektor yang agak terkesan daripada kesan pandemik atau wabak COVID-19. Jadi mereka telah bersiap siaga. Saya bagi contoh, kalau sebelum tu penerbangan ke Sarawak seminggu cuma ada 22 penerbangan. Sekarang telah ditambah ke 87. Dan ianya akan ditambah ya, secara berperingkat-peringkat. Kalau ikut sebelum COVID, penerbangan seminggu kita pergi balik Sarawak ni 500 lebih. Bermaksud kita ada banyak ruang lagi. Kita kena buat secara berperingkat dan sudah tentunya syarikat penerbangan ni menanti-nantikan peluang ini. Jadi kita akan mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN dan pada waktu yang sama kita dah pastikan ya, kita pastikan semua syarikat penerbangan dah bersiap siaga. Untuk pengangkutan awam pula ya, kalau dikatakan rail, kita bersiap sedia. Kita memberi perkhidmatan walaupun dalam keadaan cuma ada 12, 15 sampai 20 lebih peratus daripada kapasiti yang sepatutnya. Ya, kita boleh tanggung lebih daripada itu. Maksud waktu pandemik ini ada yang sampai below 10%. Dan apabila dah dibenarkan buka apa sektor ekonomi, dia naik balik sampai 20 lebih hampir 30%. Bermaksud kapasiti kita masih ada. Begitu juga dengan bas-bas ya. Dan salah satunya ialah saya pernah mengadakan dialog dengan Bus Express. Dan mereka juga mengharap-harapkan untuk Bus Express ni kalau rentas daerah, rentas negeri tidak dibenarkan, bermaksud mereka tak boleh mengendalikan perniagaan mereka. Jadi ini juga mereka setengah tunggu dan penjualan tiket saya rasa mereka telah dalam proses untuk mengaturkan semua ini. Ya. Sebaik saja pengumuman dibuat untuk rentas negeri, saya yakin semua sektor termasuk mereka yang menggunakan jeti, menggunakan feri, termasuk juga pengangkutan awam lain laut ya, kita telah bersiap siaga dan kita akan memantau lah persiapan dan juga pengendalian pengoperasian ya, apabila dibuka apa ni sekatan berentas negeri atau daerah. Daerah memang dah boleh, cuma negeri saja ditunggu-tunggukan oleh rakyat.